Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 26 April 2019, pengamal media telah melaporkan satu berita mengenai seorang penganggur dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas didapati bersalah membunuh kanak-kanak perempuan berusia 19 bulan pada 2016. Berita tersebut telah dilaporkan secara meluas dan pada waktu itu, orang ramai mula tertanya-tanya tentang kes bunuh yang manakah serta apakah yang terjadi memandangkan banyak kes sebegini terjadi di negara kita. Tambahan pula, di dalam kes ini terdapat keterangan daripada seorang saksi kanak-kanak yang berusia 5 tahun yang bermaksud kejadian ini telah disaksikan oleh anak kecil itu. Ditumbuk perut, dibaling ke dinding dan diikat dengan getah paip adalah antara keterangan yang diberikan oleh saksi kecil itu. Sehinggakan hakim mahkamah ketika membacakan penghakiman menyifatkan walaupun keterangan ini diberikan saksi berusia 5 tahun, keterangan saksi benar dan meyakinkan mahkamah perbuatan tertuduh adalah zalim dan terkutuk. Lalu, apa yang telah terjadi dan bagaimana boleh berlaku? Ini adalah kisahnya. Mangsa kes ini adalah Hannah Sufiah binti Muhammad Adib berusia 1 tahun 7 bulan ketika kejadian, manakala saksi yang disebutkan adalah kakaknya Hannah Sumayyah yang berusia 5 tahun ketika kejadian. Ibu kedua kanak-kanak malang ini bekerja di Jabatan Immigration Putrajaya dan mempunyai 3 orang anak sebelum membuat keputusan untuk berpisah dengan suaminya dan keluar dari rumah bekas mentuanya. Kemudian berpindah ke sebuah rumah di Putra Perdana. 2 anak dijaganya, manakala seorang lagi anak dijaga oleh keluarganya di Kedah. Selepas itu, ibu mangsa mula berkenalan dengan seorang lelaki yang merupakan suspek di dalam kes ini, Aizat Abdullah Uthman yang berusia 22 tahun ketika kejadian. Mereka berkenalan pada bulan September 2015 melalui aplikasi Facebook dan mula berjumpa sewaktu suspek datang ke Kuala Lumpur bagi menghadiri temuduga polis bantuan tabung haji pada bulan Disember 2015. Sewaktu berkenalan, suspek beritahu dia bekerja sebagai polis bantuan di IPD Kuala Terengganu dan ada waktunya suspek balik ke Kuala Terengganu untuk bekerja apabila dipanggil. Mereka mula tinggal bersama sejak bulan Februari 2016. Sejak tinggal bersama, mangsa dan kakaknya dijaga oleh suspek sewaktu ibu mereka keluar bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Sejak dari itu, bermulalah mimpi ngeri untuk kedua-dua beradik ini. Sewaktu dijaga oleh kekasihnya, ibu mangsa memberitahu pernah nampak ada kecederaan pada anaknya namun setiap kali ditanya kepada suspek, pasti ada sahaja jawapan yang diberikan seperti anak itu terjatuh ketika bermain dan paling tidak pun dia akan menjawab tidak tahu. Ada satu ketika, ibu mangsa mendapati terdapat kesan gigitan pada anaknya dan dia sendiri pernah melihat suspek melakukannya. Apabila ditanya, suspek menjawab yang dia memang suka menggigit. Pada hari kejadian, 31 Mac 2016 jam lebih kurang 8 pagi, ibu mangsa telah keluar rumah untuk bekerja dan mangsa serta kakaknya telah ditinggalkan di bawah jagaan suspek. Suspek telah dilihat pada jam lebih kurang 12:30 hari pada tarikh kejadian mendukung mangsa yang dibaluti dengan sehelai selimut berwarna merah jambu. Ketika itu, dia sedang mencari kereta untuk dipinjam bagi membawa mangsa ke klinik. Suspek kemudiannya beredar dengan menaiki kereta pekerja Indonesia yang bekerja kontrak di kawasan perumahan tersebut. Jam lebih kurang 1:30 hari, suspek membawa mangsa ke klinik An-Nisa Putra Perdana sebelum dirujuk ke Hospital Putrajaya di mana mangsa disahkan meninggal dunia pada jam 2 petang. Doktor di klinik An-Nisa merujuk kes tersebut ke Hospital Putrajaya. Seorang doktor dari Hospital Putrajaya telah memberikan bantuan pernafasan kepada mangsa dan mendapati mangsa tiada nadi, tekanan darah dan oksigen tidak dapat dibaca dan keadaan anak mata dan badan mangsa telah keras dan kaku. Dia telah menyambung memberi bantuan pernafasan selama lebih kurang 15 minit namun tidak berjaya dan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Ibu mangsa telah dihubungi oleh suspek dan memaklumkan keadaan mangsa. Ibu mangsa terus ke hospital untuk melihat anaknya. Pada waktu itu, pihak polis sudah mula menjalankan siasatan dan bedah siasat perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian mangsa. Ibu mangsa tiada halangan untuk bedah siasat dilakukan. Sebaliknya, suspek memujuk ibu mangsa untuk tidak melakukan bedah siasat dengan alasan badannya akan jadi tidak elok. Tindakan suspek yang meyakinkan ibu mangsa untuk tidak menjalankan bedah siasat ke atas mangsa menunjukkan
dia ingin menyembunyikan sesuatu. Sekiranya tidak, mengapa perlu untuk suspek kelihatan risau, cemas, takut, resah seperti yang digambarkan oleh saksi-saksi yang melihat keadaan suspek sewaktu kejadian. Akhirnya, pada 1 April 2016 jam 11.10 pagi di Hospital Serdang, laporan bedah siasat siap dikeluarkan. Terdapat beberapa kesan lebam pelbagai usia pada hampir seluruh badan. Kesan lebam itu boleh disebabkan oleh objek tumpul. Punca kematian pula adalah akibat kecederaan tumpul berganda pada perut. Suspek dan ibu mangsa kemudian telah ditahan reman bagi membantu siasatan. Ibu mangsa dibebaskan sebaik tempoh reman berakhir dan polis mendapati dia tidak mempunyai kaitan dengan kematian mangsa. Manakala suspek pula telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh mangsa. Pada 26 April 2019, suspek telah dijatuhi hukuman mati. Walaupun di dalam pembelaannya, pelbagai alasan telah dikaitkan dengan kematian mangsa, hakim bicara mendapati pihak pembelaan di akhir kes pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Suspek juga didapati berbohong dengan status pekerjaannya yang pada waktu itu rupa-rupanya dia tidak bekerja dan sekali-sekala hanya membantu ayahnya menjual ikan di Terengganu. Suspek juga didapati mempunyai seorang lagi kekasih yang telah menjadi saksi pembelaannya di mahkamah. Dengan keterangan kakak mangsa, suspek berjaya disabitkan bersalah atas perbuatan kejamnya dan mendapat hukuman yang setimpal. Suspek kelihatan tenang di kandang tertuduh ketika keputusan dibacakan hakim. Bagaimanapun, ahli keluarga suspek yang berada di galeri awam dilihat menitiskan air mata selepas hakim membuat keputusan itu. Sukar untuk dibayangkan perasaan mangsa yang ketika itu masih kecil diperlakukan sebegitu dan begitu mudahnya seorang ibu mempercayai seorang lelaki yang baru dikenali dengan meninggalkan anak perempuannya bersama lelaki itu. Terdapat banyak kemungkinan yang buruk boleh berlaku, termasuklah kematian seperti kes ini. Sekian.